Bullying atau perundungan adalah suatu tindakan negatif yang dilakukan secara berulang-ulang, di mana tindakan tersebut sengaja dilakukan dengan tujuan untuk melukai dan membuat seseorang merasa tidak nyaman. Kasus bullying yang terjadi akhir-akhir ini mengingatkan kita kembali akannya moral. Anak-anak yang menjadi korban bullying bisa mengalami depresi dan gangguan kecemasan. Diperlukan pemahaman moral individu yang menekankan pada alasan mengapa suatu tindakan dilakukan dan bagaimana seseorang berpikir sampai pada keputusan bahwa sesuatu adalah baik atau buruk.